Bila Nabi habis munajat, Nabi berjalan, Nabi masuk dan berehat di satu kebun kurma milik Utbah dan Syaibah ibna Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Dua orang ni orang Mekah, Quraisy, tapi ada tanah dan ada kebun di Taif. Orang kaya, ada tanah lah di Taif, ada kebun kurma, ada kebun anggur. Nabi masuk ke dalam kebun itu, Nabi lalu, Nabi dan Nabi duduk berehat. Utbah dan Syaibah melihat tubuh Nabi dipenuhi dengan darah. Depa tengok, depa orang tengok. Timbul rasa kesian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utbah dan Syaibah pun panggil pekerja depa, iaitulah bernama Adas, seorang pemuda daripada Ninawa. Bukan daripada Nawa, Nawa di Syria, Ninawa ni di Iraq. Utbah dan Syaibah panggil, dia kata, hang ambil anggur sikit, buah dalam piring ni, pergi bagi kat laki-laki tu. Utbah Syaibah kenal itu Muhammad. Utbah Syaibah tahu lelaki itu lah yang mengajarkan bahawa dirinya adalah Rasul akhir zaman ini. Tapi Utbah Syaibah tak kata apa. Atas dasar kabilah, ta'asub kabilah, yang tu Quraisy, depa pun Quraisy, dia kesian, dia kata hampir bagi Adas, hampir bagi